Pelantar Kelong yang berada di Jalan Barek Motor Kijang Bintan Kepri mulai terendam air pasang laut atau banjir rob setinggi 10 cm. Dari pantauan ulasan TV pada Senin siang, banjir rob mulai berangsur surut, namun pelantar beton masih digenangi air laut. Seorang warga Bintan, Manto, mengatakan banjir rob selalu terjadi setiap setahun sekali. Hal ini dikarenakan air laut pasang, ditambah lagi curah hujan tinggi di wilayah Bintan. Kalau ini udah mulai surut atau gimana nih, Pak? Ini mulai surut. Mulai surut ya. Oh, sebelumnya ini sampai naik ke pelantar ya. Sampai berapa tinggi ketinggian lagi? 10 cm lah. 10 cm ada ya. 10 cm. Oh, itu. Berarti setiap tahun dari seperti ini ya. Iya. Ini udah berapa hari, Bang, sampai terendam pelantar? Ini udah 3 bulan lah, Mas. Udah jalan 3 bulan. Dari Bintan ke Pulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV, mengabarkan.